Akhirnya dapat rambutan pesenannya Om Tommy. Om Tommy, iki pitik gawe anakmu Om. Ting poin guys, tes yo. Halo? Jam. Halo. Halo guys. Selamat pagi. Akhirnya sampai juga di spot. Hari ini saya sengaja mencari ayam hutan karena ada permintaan dari tetangga saya bahwa dia butuh ayam hutan buat anaknya guys. Jadi anaknya itu minta ayam hutan, nggak tahu dibuat apa, tapi mintanya yang nggak terlalu tua. Kalau tua dagingnya kan alot guys, jadi beliau mintanya katanya yang masih kemanggang aja. Kemanggang itu ya lumayan lah ukurannya, bisa 2 atau 3 kali lipatnya tekukur guys. Jadi saya akan berusaha carikan satu aja, mudah-mudahan ketemu. Nah nanti kalau ketemu jagonya, ya itu yang buat saya guys. Kalau anaknya itu nanti saya kasihkan tetangga saya yang minta tadi guys. Oke, mudah-mudahan hari ini saya beruntung dan berhasil mendapatkan ayam hutan. Lumayan guys, katanya mau diganti mimis satu kaleng. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah setia nonton video di channel ini. Di sini kita hanya happy-happy guys, jangan dibaperin ya. Kalau baper nanti kalian pasti emosi sama saya, itu sudah pasti. Karena saya memang pemburu yang paling giaple guys. Huh? Gejekan, giaple wis pokoknya. Kalau kalian baperan, pasti emosi musuh aku guys. Oke, thank you guys. Oke, target pertama kita guys, kita ketemu tekukur. Cetung plok, waduh. Kena gegeri guys, merotoli gegernya. Coba perhatikan punggungnya, terlalu tinggi. Cetung plok. Oh iya kan, merotoli punggungnya guys. Mungkin dia belum waktunya mati di tangan saya guys. Nah, kita ketemu Valentino Rossi. Dikidikidikidikidik. Wih, Valentino Rossi ngebut guys. Dikidikidikidik. Wih, dia ketemu Marquez guys. Marquez ada di belakangnya. Dikidikidikidik. Wah, mereka siap start. 1, 2, 3. Go! Valentino Rossi memimpin. Dia ada di depan, dibuntut oleh Marquez. Wih, Marquez nyusul. Marqueznya menyusul, guys. Dikidikidikidikidik. Wih, Rossi masih tetap di depan. Rossi memang lebih unggul, guys. Lululu. Wih, Valentino Rossi lebih unggul, guys. Mantap. Ya, kita lihat kembali. Kita lihat kembali, wih, tikungan pertama. Rossi masih memimpin di depan. Mana Marquez? Marquez ketinggalan, guys. Ya. Lulu, mana? Mana Rossi? Gidik. Wih. Loh, itu. Gidik. Wih, Rossi masih di depan. Dia masih memimpin. Kurang 3 lap lagi, guys. Marqueznya ketinggalan. Ah, kalau ini Lorenzo, guys. Lelet. Ketinggalan dia. Makanya dia pensiun sekarang. Dikidik. Cetung plok. Yes, Lorenzo. Mantap. Jadi ternyata ini penyebab Lorenzo pensiun dari MotoGP guys. Dia ketayal-tayal di atas pangnya wit. Nyangke guys, nyangke aree, nyangsang. Ada ayam hutan hinggap guys. Waduh, zoomnya kebesaran guys, retikelnya ngeblur. Cetung plok. Oh, ayam hutan guys. Masih hidup guys. Awas. Masih hidup guys. Ya jadi ini adalah ayam hutan paling apes di dunia guys. Wong saya enak-enak nyanggung tupai, dia malah hinggap di atas kepala saya guys. Mantap. Mungkin ini yang dinamakan kutuk marani suntuk guys. Kecet guys. Bo
poin pertama kita, guys. Aduh. Ngos-ngosan, guys. Di sini babonnya banyak banget, guys. Banyak banget babon di sini. Mantap. Poin pertama kita hari ini. Akhirnya dapat ayam hutan lagi, guys. Mantap. Guys, poin ayam hutan lagi, guys. Mantap, guys. Poin ayam hutan lagi, guys. Meskipun babon enggak apa-apa, guys. Karena di sini babonnya masih miliaran, guys, babonnya, guys. Jadi, karena apa? Tadi saya mau berjago ke sana tuh enggak larinya cukup cepat. Cuma babonnya aja yang tinggal babonnya. Jagonya satu, babonnya 6, guys. Mantap, guys. 6 piye? Selusin, guys. Selusin malahan. Babonnya selusin. Tapi ya enggak apa-apa lah, meskipun poin babon, yang penting kan poin ayam hutan gitu. Uhuy. Yang penting poin, guys. Tes yo. Halo? Halo. Ketayal-tayal lah, guys. Mantap, guys. Nah, kata orang-orang tuh, babon kok ditembak, Mas? Lah, terus kenapa? Memang kalau misalnya jago ditembak, apa salah? Gitu loh. Terus siapa yang merkosa nanti? Siapa yang merkosa nanti? Oke, guys. Mantap, guys. Mantap. Uhuy, mantap, guys. Akhirnya bisa ketemu ayam hutan pesenannya Tommy, guys. Ah, ini ukuran yang sesuai dengan permintaannya. Ini namanya kemanggang. Kemanggang itu belum jadi babon atau belum jadi jago, guys. Jadi ukurannya masih sip dan dagingnya masih empuk-empuknya ini, guys. Lumayan, mimis satu kaleng. Kita ambil satu saja, guys. Biarkan yang lainnya menjadi dewasa dulu. Satu aja buat Tommy. Nah, kita pilih yang sudah agak lumayan. Jangan yang terlalu kecil banget. Belakang aja, yang belakang. Yang belakang aja. Cimburi aja kok. Nah, ibu. Nah. Cetung, plok. Kena, guys. Nyikat. Coba perhatikan kena apanya itu. Plok. Kena silitnya, guys. Sepertinya itu kena pahanya. Kena pahanya. Mantap. Yang lain biarkan saja. Yang lain biarkan, jangan di-shoot. Ayam hutan yang tadi, guys. Akhirnya dapat ayam hutan, guys. Ukurannya sesuai dengan apa yang diminta tetangga saya, Tommy tadi itu, guys. Mantap. Akhirnya dapat ayam hutan pesenannya Tommy. Tommy. Iki pitik gaya anakmu, Om. Mantap. Pas, guys. Nah, ini dia ukuran yang dia minta. Nih. Om, pitik gawe anakmu, Om. Om Tommy, saya persembahkan buat Om Tommy. Yihu. Mantap, guys. Ngelep, ngeresep, guys. Gini aja, guys. Oke. Ada tekukur lagi, guys. Cetung, plok. Ketayal-tayal, guys. Ketayal-tayal dia. Sepertinya kena punggungnya itu. Cetung, plok, moncrot. Iya, guys, kena gegernya, guys. Sampai ketayal-tayal lari. Tapi untungnya dia jatuh. Jatuh ya sekitar 50 meter dari situ, guys. Ah, ini kita ketemu ayam hutan lagi, guys. Tapi masih kecil. Biarkan saja dulu dia besar. Kayaknya bulan depan ini sudah siap untuk bertelur ayamnya ini, guys. Mantap. Kita nikmati saja pemandangan ini. Spot yang sangat istimewa. Spot ini benar-benar istrinyewa, guys. Tupai ada, tekukur ada, garangan ada, ayam hutan ada, babi hutan kalau kita lagi rezeki juga ada, guys. Mantap. Lihat dulu sendirian. Temannya yang dua masih ada di semak-semak itu tadi, guys. Yang satu tadi sudah kena, yang ini nggak ada takutnya, guys, malah datang ke tempat yang sama lagi.